Tidak ada yang ingin meninggalkan jejak atas namanya sendiri untuk bisnis seperti ini. Hidung, bibir, pipi, telinga dan dahi. Tapi kenapa sepertinya tidak ada? Sepertinya memang tidak ada jejak aku di wajah Safa. Dan Safa lebih mirip Nuna daripada diriku. Apakah Safa anak aku dan Nuna? Atau anak Nuna dan Gani? Tapi golongan darah Safa sama denganku. Sepertinya benar. Kemungkinan besar Safa adalah anakku. Nak, maafkan papa yang tidak melihatmu terlahir di dunia ini. Maafkan papa yang tidak mendengar tangisan pertamamu. Tidak bisa mengazani telingamu di saat kamu baru lahir. Tidak sempat melihat langkah pertamamu. Papa juga tidak bisa mendengar kata pertama yang meluncur dari mulutmu. Apakah yang pertama keluar dari mulutmu kata papa atau mama? Jika yang pertama keluar dari mulutmu adalah papa, maka papa benar-benar kehilangan kesempatan itu. Karena yang ada di hadapanmu saat itu adalah bapak tirimu, bukan papa. Maaf ya, Mbak. Saya nggak sengaja. Handphoneku mana ya? Apa ketinggalan di ruang rawat ya? Kalau kamu memang benar anak papa, papa ingin kamu memanggil aku papa, nak. Papa ingin berada di dekatmu. Sama-sama takut. Jangan, jangan. Sama takut. Jangan, sama takut, jangan. Sama takut, jangan. Nuna, apakah Nuna melihat apa yang sedari tadi aku lakukan? Apakah dia melihat aku yang menangisi Safa? Dia pasti curiga. Aku harus gimana? Thank you.
Saya Alpa. Bos besar meminta saya untuk menemui Anda di sini untuk membicarakan transaksi senjata. Kenalkan. Saya sudah tahu nama Anda. Anda tidak perlu sebutkan. Baiklah. Kita nggak usah buang-buang waktu lagi. Jadi, apa yang ingin Anda bicarakan? Bagaimana pesanan senjata saya? Apakah aman? Aman. Anda nggak perlu khawatir. Kapan perkiraan tiba? Paling lambat minggu depan. Akan ada kiriman 3 kontainer berisikan senjata dari Somalia, Sudan, dan Libya. Bagus. Anda memang selalu tidak mengecewakan untuk bisnis ini. Terima kasih. Tapi seperti biasa, pembayaran harus segera dilakukan dalam minggu ini. 50% dari nilai total pemesanan. Ya, saya sudah siapkan untuk pembayarannya. Dana akan segera masuk ke rekening Anda dalam waktu 2x24 jam. Kalau lebih sedetik aja, saya nyatakan transaksi ini batal. Baik, deal. Mohon berikan nomor rekening mana yang akan digunakan untuk menerima dana tersebut. Ada. Tapi bukan atas nama saya. Atas nama salah satu kolega saya. Tentu saja. Tidak ada yang ingin meninggalkan jejak atas namanya sendiri untuk bisnis seperti ini. Bagus. Senang berbisnis dengan Anda. Sama-sama. Halo, Pak. Halo, Gani. Bagaimana transaksi hari ini? Aman, Pak. Kita tinggal mengurus kedatangan paket itu di pelabuhan. Bagus. Pastikan semua berjalan dengan aman dan lancar. Siap. Satu lagi, saya minta kamu untuk lebih berhati-hati. Karena sekarang rawan penyusup. Intel maupun rekan bisnis kita akan melakukan apapun untuk menghancurkan sindikat kita. Siapa? Saya akan lebih berhati-hati. Dan ingat, hati-hati dalam merekrut orang baru. Jangan mengandalkan insting saja. Karena insting bisa salah. Paham? Siap. Jangan percaya dengan siapapun, kecuali diri kamu sendiri. Baik, Pak. Saya akan camkan pesan Anda. Bagus. Udah oke. Udah. Kita pulang sekarang. Semua aman? HP saya ketinggalan. Terima kasih. Ah, maaf, Bu. Barusan Non Safa terlihat ketakutan dan sedang mengigau. Jadi barusan saya memegangi tangannya Non Safa.
Terima kasih sudah menjaga Safa dengan baik. Bu Nuna mau keluar lagi? Enggak. Saya mau di sini aja jaga Safa. Takutnya dia mimpi buruk lagi, pasti nanti nyariin mamanya. Begitu. Baik. Nanti kalau Bu Nuna butuh sesuatu, bisa kabari saya saja, Bu. Saya akan berjaga di luar. Enggak usah, terima kasih. Bahkan Nuna pun membatasi diri untuk menyuruhku atau meminta pertolongan padaku. Dia benar-benar menghindariku. Ya sudah, kalau gitu. Baik, Bu. Permisi. Iya. Nah, ditunggu-tunggu. Ketemu juga. Berapa ya? Gini. Lu denger soal si Baskara gak? Soalnya dia udah 2 hari gak pulang. Enggak. Kenapa emangnya? Kita tuh takut dia kenapa-napa. Nah, kebetulan lu kan sekantor sama dia. Kira-kira lu tahu gak kabar tentang dia, info tentang dia? Aku mau jawab apa ya biar mereka gak curiga dan mikirnya macem-macem? Kita khawatir. Khawatir takut dia diculik. Iya. Iya. Kasian nanti yang nyulik. Hah? Aduh, Bian. Kita ini serius, enggak bercanda. Si Baskara itu anak orang, takut kenapa-napa, takut dia diculik orang gimana? Iya, benar. Lagian juga kan banyak kasus wartawan yang tiba-tiba menghilang, diculik karena habis nulis berita tertentu, karena menekan pihak tertentu. Nah, benar tuh. Makanya kita tadi cemas beneran. Nah, kira-kira lu tahu gak info soal si Baskara? Aman, gak ada yang nyulik dia. Syukur deh kalau emang gak ada yang nyulik. Terus, dia di mana sekarang? Lagi di rumah sakit, jagain keluarganya. Gitu. Ya paling enggak kita tahu dia. Ya, bener tuh. Lagian si Baskara harusnya ngabarin kita dong. Wah, bikin kita panik aja. Sebenarnya masih banyak pertanyaan aku seputar Bas yang belum terjawab. Apalagi rencana pakai lie detector juga gagal. Mungkin lewat dari Dani sama Iki aku bisa mendapatkan informasi. Karena bagaimanapun, Bas itu adalah partner kerja aku. Karena aku benar-benar mempertaruhkan karir dan keselamatanku dalam misi ini bersama penatku. Dan itu adalah Bas. Udah pernah makan belum? Ki. Lu duluan aja ya, soalnya si Bian ngajak gua makan. Hei, sabar dong. Yang diajak makan Bian itu gua, bukan lu. Jangan pedean lu. Aduh, itu kuping apa katel? Lu gak denger? Si Bian itu ngajak gua. Memang dia itu pertanyaannya, kalian udah makan apa belum? Tapi mukanya, matanya itu ke gua. Jadi, ngajak siapa? Ya ngajak gua lah. Mungkin lah seleranya di selera rendah lo. Selera rendah? Gua mak lu masih mendingan gua. Udah lah, gak usah jadilah. Aku harus cek keadaan Safa dan Nuna untuk memastikan mereka baik-baik saja. Nuna pasti kecapean jagain Safa seharian karena Pak Gani lagi sibuk keluar kota. Lebih baik aku masuk dulu. Toh di luar kelihatannya juga aman. Dia pasti kedinginan. Lebih baik aku selimutin.